Kat jalan sini lah ya nak. Masuk jalan sini, dekat sini je. Tapi rumah tu kena repair dulu. Kena buat bilik seorang satu. Thank you.
Jarak 340 meter petang hingga 414 meter petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik Menggamit Kendangan. Joget menggamit kenangan. Thank you.
bunyi ketika anda memandu Tesla. Dan ini adalah bunyi bila anda memiliki Tesla. Kak Yang, ada kereta baru tau. Untunglah. Kini dengan pelaburan minimum RM1,000, anda berpeluang untuk menjadi yang terawal memiliki Tesla Y. Melalui cabutan setengah tahun Al-Awwal Bank Islam, anda juga berpeluang memenangi pelbagai hadiah lain melalui 15 kategori dengan hadiah terkumpul bernilai lebih RM800,000 setahun. Untuk info lanjut, layari bankislam.com. Abang, kita kena mula fikir masa depan anak-anak ni. Paling penting, saya nak bukakan akaun tabung haji dan terus daftarkan haji untuk dia. Oi, bagus tu. Kita boleh buka akaun tabung haji melalui Dijari. Dijari tu apa, bang? Dijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online bagi cawangan untuk pesan. Ha, jom buat sekarang. Lembaga tabung haji atau syariah tiada had simpanan. 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyubur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? Tibalah masa juruhebah bertugas. Apa khabar pendengar setia Radio Kelas Mengambil Kenangan? Selamat pagi, salam Jumaat yang penuh barakah. Hari ini hari Jumaat 2 Februari 2024, bersamaan dengan 21 Rejab 1445 Hijriah. Bermula pada jam ini hingga pukul 2 petang nanti, saya Nura Muhammad Yunus jaga hati jaga peribadi akan menemani ramdara saudara dengan lagu Mengambil Kenangan pastinya di Radio Kelas. Dan terima kasih kepada rakan dan penyampai Azura Lisa Aziz yang telah pun menemani rongdara saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian Kelasik. Sekarang kita nak teruskan hiburan pada pagi ini sambil-sambil saudara menikmati tertarik saudara. Kita berhibur dengan lagu rekaman 1981 nyanyian kumpulan Ellie Katz, Apa Khabar Sang Surya.
Embun Pagi. Lagu oleh Murad Hamid, manakala lirik lagu ini oleh Hashim Ahmad. 10.15 minit pagi kepada saudara yang baru saja menikmati sarapan pagi. Saudara, selamat menjamu selera yang sedang memandu ketika ini. Pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada S. Rosli Sinaran. Tapi kita nak dengar dulu lagu nyanyian daripada Datuk Francisca Peter, Nasib Si Kembang Pagi. Radio Club.